ramai 422 orang pelajar yang terlibat pada hari ini dan melibatkan sebanyak 16 buah sekolah. Memang kita tahu Yayasan Pelajar Mara hanya memberi sumbangan kepada pelajar bangsa Melayu saja, Bumi Putera. Namun kita juga turut melibatkan pelajar-pelajar daripada bangsa Cina, bangsa India dan juga orang asli untuk sama-sama menerima bantuan ini, dan peruntukannya adalah daripada peruntukan JAPRON. So, kita combine pada hari ini dan alhamdulillah kita dapat santun seramai 422 pelajar pada hari ini. Dan saya bekerja sama rapat dengan Jabatan Pendidikan Daerah Jasin dan juga guru besar dan pengetua-pengetua. Sekiranya pihak-pihak sekolah ini ada apa-apa perkara atau bantuan yang mereka perlukan untuk memastikan kesemerlangan di peringkat sekolah, saya akan cuba bantu sehabis baik. Itu juga dengan PIBG, mana-mana sekolah yang jemput saya dan saya bertemu dengan mereka PIBG ini, saya selalu tekankan duit kesemerlangan untuk anak-anak ini, kita yang dikolek melalui PIBG, kita bagi kuasa penuh kepada guru besar atau pengetua untuk mereka menguruskan program-program kesemerlangan anak-anak ini, terutamanya calon-calon peperiksaan yang awam.